nak pergi mana? Hotel. Hotel, okey. Yang sebenarnya kita nak menuju ke Kemaman lagi sekali sebab kita ada kenduri dekat sana dan papa ada kerja. So dah alang-alang kepalang. Alang segala-gala alang. Jadi kita pun menujulah ke Kemaman lagi. Eh, Atma tertinggal ke? Oh, ada lah. Lama ingat Atma tertinggal. Alright, semoga perjalanan ni berjalan lancar dan kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, stay tuned. Bye-bye. Jemput hotel nanti. Bye. Jemput hotel. Berkabus. Sekarang kita ada dekat Karak ni. Eh, bentuk. Bentuk kan ni? Lepas bentuk. Lepas bentuk. Karak. Kan? Betul lah Karak. Okay, sekarang kita ada dekat Karak. Tengok tu jalan berkabus. Oi, ya Allah. Harap-harap cuaca cantik lah ya kat sana. Sebab KL dah 2-3 hari ni hujan aja. Kita harap ke Kijal tu cuaca itulah. Bolehlah kita bersantai-santai. Kalau hujan, santai dalam bilik je lah jawabnya. Dah sampai di Kemaman dekat pekarangan masjid sebab kita nak pergi isi perut dulu dekat roti tempayan. Hari tu tak dapat, hari ni kita pergi try roti tempayan lagi. Lapar ni, pagi tak makan lagi. Sekarang pukul 11. Right, masuk dulu. Ni daging tinggal kambing dengan air daging je. Tu kambing eh? Kambing. Ha, right. Ni roti tempayan. Daging dengan kambing. Ni. Alright, dah siap dah. Terima kasih. Oh, panasnya. Ah, panas. Ambil pinggan. Ambil pinggan sini eh. Hai, kami dah sampai di Kijal. Kita pergi ke kenduri. Baru sampai ke area kenduri dan kita nak cari parking. Dia sobek ni aku tu. Okey, rumah pengantin tu lah nampak ada apa? Ada kemah kan? Ha, itulah. Rumah pengantin yang selesanya. So kita parking dulu kat sini. Ni makcik mama ni. Mana kita? Ni rumah orang ke apa? Orang, dapat kita parking tepi sana. Jangan tunggu. Bagi cik tu. Alright, jadi tu. Pengantin. Zahar. Macam mana payung pengantin ni? Eh, papa ni papa? Papa tu. Papa nak dia kata Cina. Alright. Hai Cina, say hi. Ah, itulah dah agak dah habis tak perasan nangah. Dia gambar. Yang penting ambil gambar dulu kan. Okay, baju hijau apa? Baju hijau tak tahulah. Panasan, kita kepanasan. Okay, kita tunggu. Kompang di Palu. Panas. Ya Allah. Tapi alhamdulillah lah, cuaca panas okeylah daripada hujan kan. Macam mana nak berarak. Okay, Mak kan? Pengantin ni tak ni? Pengantin? Tak ada. Nanti kejap lagi lah kita ambil video pengantin. Alright.
orang semua tak nampak. Kita orang nampak kuning-kuning ni lah. Oh, semalam masa dekat motor-motor dekat batang ni. Bang, nak tengok dia tarik puno. Dia tengok tipu abang kat mak. Nak ada akan sedangkan. Apa nak menyangkan sedangkan. Ikut pandai. Ikut suka. Balik pun apa pergi pun nak pergi. 50-50. Ikut mak. Mak nak pergi? Tak, anak, sekarang nak tanya. Anak ayah nak pergi tak tanya? Tak, suami ayah nak pergi tak? Dia nak pergi bersama. Nak ayah ikut tak? Tak. Angah kena tanya suami Angah. Betul. Semua nak pergi mall. Oh, tempat tempat bowling baru tu. Ha. Tiba-tiba Alon dan family muncul. Alon lain kot. Sampai mak? Siapa sampai? Masa ni mak terkejut pasal tak sangka Alon dan family semua datang. Sampai? Ha, jumpa kacik ya, jumpa kacik ya. Yalah, mama ha, excited sikit masa ni sebab surprise kita orang menjadi. Kita orang semuanya memang pakat-pakat lah tak bagi tahu mak ayah yang Alon akan join sekali. Okay, mak nampak macam terkejut sangat tu. Video. Alhamdulillah kita dah kenyang makan nasi dekat Kenduri. Sekarang kita dah sampai ke destinasi kita baru selepas load, unload barang-barang. Papa pergi parking dulu. Asyik baik ada bellman datang tolong tolak troli. Alright, mama nak pergi check-in dulu. Kita pergi settlekan check-in dulu. Then kita ronda-ronda okay, kat sini. Kita nak pergi check-in. Check-in sini rupanya. Kat sini. Mama. Kita dah settle check-in. So sekarang kita nak naik bilik. Kita dapat tingkat 5 kali ni. Dan ia katanya adalah sea view. So kejap lagi kita tunjuk. Ya, masuk. Okay. Kita masuk lift. Alright. Okay, sekejap lagi. Abang tolong hantarkan. Let's see. Dia punya lift. Kirakan zaman macam dah. Hotel ni dah lama lah. Hotel ni dah lama dah. Hotel ni zaman ni dah lama dah. Oh. Jom. Sini. Oh ya, kita ke jalan sana. Alah, kita punya bilik tak nampak pun. Okay, ni bilik kita untuk 2 malam ni. Ada 2 kasi ya. Masuk tak? Kau kasut. Ada ke sana sikit. Ada satu ni. Boleh cepat sikit. Okay, 2 katil super single. Then kita ada minta extra bed. Alright, ini view kita. Tak nampak pun, nampak sikit je. Nampak sikit pun. Tapi kita nampak ada 2 kat situ lah. Boleh main. Nah, itu dia. Okay, biliknya ada 2 katil super single. Eh, kak stokin dulu. Kak stokin dulu. Kontes dah habis kot, kata lu. Kalau tak tanya, kalau pakai kereta jauh, senang. Paling luar ni. Fan buat apa 3? Mesti tutup sikit. Kakak, ada bawah stop lah. Kita kat toilet. Besar lah bawah stop.
Okey, sini ada jamban. Sini shower room. Shower. Dan sini ada bathtub. Boleh mandi. Macam ni kan. Contohlah kelang kabut kan nak keluar kan. Seorang mandi sini, seorang kat situ. Okey. Biar betul dia bagi sekotak air. Seorang mandi dekat kolam. Dua kotak. Dia tahu orang yang sampai sini confirm penat. Kita orang cap katil yang ni. Pusing kat situ juga. Hai, kita nak ke. Alah, turun tempat sama. Ni ada ahli baru. Kita nak turun mandi pool. Ada turun jalan. Alah, sama je jalan. Tengah-tengah adik. Wah, boleh nampak tak? Laut. Tapi pool kat sini dia buka pukul 9 sampai pukul 6 sahaja. So kenalah turun awal mandi. Kalau tak puaslah nak mandi kan. Eh, tak payah kakak main ni. Tak payah. Hala, macam nak dukung adik. Jatuh tak pasal-pasal je. Adik turun elok sayang. Adik jangan lompat. Okey, sini ada pool. Pool kanak-kanak. Dia ada banyak peringkat. Besar poolnya. Apa kanak-kanak dia macam mini water park kat sini. Masuk mana? Ada pagar ni ha. So tak sure nak masuk ke mana. Masuk ke sana kan? Oh bukan? Oh situ? Okay. Ada pagar ni, so tak tahu nak masuk ke mana. So, kita pusing je lah dulu. Cari jalan masuk. Nak cari jalan masuknya. Sini, bunyalah jauh. Belum mandi dah penat. Macam mana tu? Okay, ni poolnya. Alright, sini dalam sikit. Situ untuk budak-budak. Kita register dulu. Dan ambil towel. Dan ambil towel. Kena register, ambil towel satu kad, dapat dua towel. Lepas tu nak kena jalan lagi ha, Nun. Jauh tu ha, Nun kat sana. Okey. Cabar juga ya. Walaupun sebelah dia pantai, tapi pintu ke pantai ni tutup. So kita kena keluar balik. Then, baru pergi pantai. Okey, nanti tunggu ni. Sampai pun kat pool kanak-kanak. Dah sehari, saya terus mandi. Dan diorang ni boleh mandi kat tempat yang dalam sikit lah. Sekejap, cari tempat dulu. Okay. Kita cari tempat dulu, pusing dulu. Tempat ni agak redup. Carilah yang redup, panas kot. Dalam kolam, okay ni kan kawasan kolam pool untuk kanak-kanak. Dia ada gelongsor. Tapi tadi sana ya. Adik nak naik gelongsor ke? Tadi sana sebab gelongsor ni laju, dia takut sikit. So, tiga orang budak tu dah terlepas ke sana. Dia dah main kat sana. So dia kolam dia macam makin dalam. Kita macam kena pantai. Kena tengok tiles dia. Dia pertukaran tiles dia dalam sikit. Laura, Aisha, Asma dengan Muhammad mandi kat sana. Adik. Oh adik, mandilah. Adik dia sebelum dia nak, biasanya hari sini sebelum dia nak boleh apa tu, macam kira panas lah. Sebelum dia boleh warm up. Memang macam ni lah. Dia nak main tepi-tepi dulu. Sekarang dah warm up kan, barulah dia tak puas. Bila kita ajak naik, dia tak puas. Budak bertiga tu dah dekat sana dah. Sekejap, tujung sikit. Tu ha. Ya Allah, budak bertiga ni ha. Mama tak boleh nak pergi dekat. Tu tunggu papa rehat. Tu tunggu Antilang dengan kecil dia.
turun, nak turun tengokkan dia orang. Cara ni dia orang pun tak turun lagi. Mana lah mama buat. Beli dia orang pulang. Ella berani je snorkeling. Ini apa dulu? Cepat, cepat gayut. Cepat gayut. Ni ada tali, so boleh gayut. Dah mama ambil video cepat. Jadi. Apa? Kuatlah macam ni, papa nak kena duduk sana. Papa ni beri papa. Alah, jangan lah. Kita nak pergi ke pantai. Nah, kita dah mandi, dah berendam. Now kita jalan ke pantai. Nak tengok apa di pantai. Apa ada di pantai? Mesti ada di pantai kan? Tapi sini ada satu kafe dekat pantai ni. Dengar macam dah pasang ada muzik-muzik. OBB. Dia apa? Apa? Oasis. Apa nama dia? Oasis Beach. OBB. Oasis Beach. Apa lah? Obistro. Okay. Tu. Situ. OBB. Oh, ada tempat paintball. Ritz paintball. Ada paintball, boleh main paintball kat sini ha, dalam ni ha. Mungkin kat dalam tu ha tempat paintball. Ni ATV. Tapi macam dah rosak je ATV ni. Ada satu je. Ha, macam rosak je. Wah. Katanya nampak macam biru gelap. Nampak macam dalam, tapi memang staff sini cakap tak berapa sesuai untuk mandi sebab laut dia dalam. Kita rendam nampul dan kita mandi-mandi main-main kat tepi pantai je lah. Nak mandi pantai tu tak boleh lah nampaknya. Okay. Alright. Sini macam ada buffet. Ada buffet kot. Mungkin ada buffet dinner. Ni lagi bistro je. Ni. Oh, BB. Oasis Beach Bistro. Malam ni kita ada plan nak jumpa dahar-mahara mama dekat Kemaman. Jadi mungkin besok lah kot kita lepak dekat sini. Dia ada banyak kerusi untuk lepak-lepak santai, kerusi beach. Tapi dia main air je. Kami pindah bilik ya. Sebab bilik hanya bilik masa dulu dek. Bilik tadi panas. Tengok dulu. Ha, macam kecil. Boleh. Bolehlah. Sofa ada tu boleh tak kini. Okey. Sampai tu boleh boleh lah. Okey, sebab video ni dah panjang sangat jadi kita sambung ke part 2 nanti. Malam tu kami keluar dinner tapi boleh pula terlupa nak ambil video.
Itu je lah kot untuk kali ni. Thank you for watching. Tunggu part 2 nanti. Assalamualaikum. Bye.